Betul. Dia sebenarnya apabila berlakunya PKP yang pertama dulu, kita telah pun membuat perancangan lah. Perancangan apa nama itu, utamanya berkenaan dengan pelajar-pelajar ini, dia punya pembelajaran dan juga aktiviti dia lah. Sebab pelajar di kampus ni dia ada dua aktiviti utama. Pertamanya adalah pembelajaran mereka, yang keduanya adalah apa nama itu, aktiviti mereka. Termasuklah aktiviti student mobility, aktiviti dalam negara. Yang student mobility ni juga berlaku sehingga keluar negara lah. Tapi bila berlakunya penambahan tempoh ni, kami di Indonesia ni kita ada beberapa pilihan sebenarnya. Dia akan bercuti, terutamanya kalau dalam semester biasa tu selepas bulan 6, 7, 8 itu adalah waktu cuti panjang kan. Jadi kita ada dua pilihan di sana, sama ada yang pertamanya kita menukarkan cuti pada ketika itu ke sekarang, dan mereka akan kembali dalam tempoh yang agak lewat sedikit, tetapi selepas ini dah tak ada lagi cuti lah. Baik. Ya, yang kedua adalah kita menggunakan pendekatan pengajaran secara online. Yang ini pun telah diusahakan ataupun telah diambil tindakan oleh semua pensyarah-pensyarah di Indonesia yang mengajar kursus yang sebelum ini. Ada kira-kira ratusan juga kursus yang belum duduk di dalam sistem. Ya, tapi dengan berlakunya begini, ada orang kata blessing in disguise juga lah. Rahmat di dalam musibah ini kan. Betul. Sekarang semua kursus-kursus di Uniza ini sekarang sudah berada di platform online. Kalau juga berlaku perlanjutan, sebab kami tidak boleh bagi jaminan bahawa 14 bulan ini akan tamat, bergantung pada keadaan bagaimana penularan COVID-19 ini kan. Jadi kalau tak kena berlaku juga, tidak ada masalah yang besar kepada universiti ataupun kepada pelajar dari aspek pembelajaran tadi, di mana kita boleh menukar kepada mode pengajaran secara online. Manis FM, Gaya Pantai Timur.